Oke, kembali lagi bersama saya. Kita hari ini bolang lagi, bro. Ini saya nemu sarang tupai. Kayak ada anakannya itu kayak dari tadi bunyi. Mau saya coba lihat seberapa besar anakannya. Ayo pokoknya jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Beri terus petualangan saya cari babon ya. Kita lanjut ya bos. Tuh di atas sana itu sarang tupainya. Dari tadi bunyi terus. Ya bosku, sarangnya sudah jatuh bosku. Indukannya mati bosku ternyata. Kenapa ini? Kok bisa mati indukannya? Indukannya mati di sarang. Tuh. Besar. Udah busuk. Pantesan bunyi-bunyi anakannya. Kelaparan ternyata. Anakannya segini. Tuh. Udah melang ya. Itu tuh. Tuh udah melek. Ada dua anakannya. Mana tadi? Ini satunya. Tuh. Jantan ini. Dan yang satu biasanya betina kalau anaknya dua itu. Ini indukannya mati besar, mungkin sudah tua. Kita kubur lah ya, kasihan baunya nggak enak, nggak sedap. Kita lanjut. Oke bosku, ini kita kubur indukannya besar nih, tapi mati kemungkinan keracunan atau kalau nggak udah tua. Kita kubur. Ih, bau. Dah. Kita lanjut pulang. Terus kita lanjut pulang. Tadi kita dapat anakan tupai. Sekarang kita cari babon. Kita dapat babon yang saya nemu babon ini lumayan besar panggilnya. Tuh. Ini nggak tahu ini namanya pohon apa ini, ada yang nyebut duri jantan, wulandari, tapi aslinya nggak tahu ini namanya apa. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Ini daunnya biasanya ada buahnya juga ini. Tuh. Daunnya gini, kalau masih muda pucuknya merah daun mudanya. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Ini juga saya masih bingungin namanya. Kita langsung eksekusi ya. Salam pengenalan saya, jangan lupa di like, komen, sama subscribe. Oke bosku, berhasil. Nih, nggak tahu ini pohon apa, tapi ini bagus. Daunnya bisa juga ya, nggak kecil-kecil amat tapi bagus tuh. Oke, poin satu. Kita lanjut ya. Oke bosku, kita lanjut pulang aja. Sudah sore. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Salam pemula bonsai. Kita dapat poin satu.